Jadi pada kesempatan sore ini kembali dari Direktorat Kriminal Umum menyampaikan keberhasilan dalam mengungkap satu perkara. Kali ini adalah perkara berkaitan dengan pencurian. Pencurian menggunakan ATM. ATM, di mana ATM itu, debit itu diisi oleh data yang bodong. Dari ATM bodong diisi data, kemudian bisa menarik uang. Menyerang lewat ATM. Jadi ini awalnya ada nasabah yang komplain. Nasabah, kenapa debitnya di rekening berkurang? Berkurang. Ini sekitar bulan-bulan September ya, dapat 2017 perjalanannya di situ. Dan lebih menarik lagi adalah dari pelaku ini ada orang asingnya, orang yang di Eropa Timur, ada beberapa. Di orang Eropa Timur itu juga hanya suruhan saja, suruh datang ke Indonesia, kemudian untuk menarik, dari menarik uang. Di mana dia tinggal, di hotel mana, disitulah dia menarik uang. Dia menarik, ambil uang, yang datanya dia peroleh lewat email dari bosnya yang ada di Eropa Timur sana. Jadi bisa mengambil narik uang itu. Ya. Itu diambil di luar negeri. Data tersebut ada kelompok yang menyediakan data, kemudian ada kelompok yang mengambil seputar sinaran di sini. Nah sekarang kami sedang melakukan pendalaman terhadap kelompok yang menyedia data. Hal ini berdasarkan dengan kepolisian luar negeri. Kami sudah ke Interpol. Nah mereka setelah mengambil data yang di luar itu, mereka pindahkan data tersebut ke kartu-kartu ini. Lalu ini ada alatnya dan juga ada komputernya. Termasuk nomor PIN-nya ya. Termasuk nomor PIN-nya. Jadi ini memang kelompok penyedia data, lalu kelompok pengambil ini berbeda. Sedangkan yang kita tangkap sekarang ini adalah semuanya adalah kelompok penyedia data dan pengambil. Penyedia data dan tersendiri. Ya, sebelah. Kiri. Iya, loh. Apa?